kasih sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Bye. Eh, juga komen dong. Oh iya, jangan lupa komen. Terima kasih. Iya, lu sih mau bilang apa? Mau bilang sarang eo. Sarang tawon. Ayo teman sih. Ini tak bikin video boleh? Boleh. Boleh. Anak pertama baru. Iya. Baru mau ya ini ya. Iya. Iya. Tidak pernah ya. Enggak. Satu seribu puluh belum puluh. Dapat berapa minggu? Ini 24. Kalau 24 iya. 24 minggu. Lampu merah, 17 cm. Mbak Linda sekarang masih muat? Enggak, udah. Pusing juga enggak, cuma tadi sudah tidak ada yang dirasa. Enggak. Cuma nyeri itu. Yang mana ya? Kaca. Oh, kaca. 26 minggu. 25. Ini berapa? 11, 120. Bulan kemarin. Bulan kemarin kontrol. Di itu rumah sakit Singkil. Belum. Lupa. Iya, percaya. Thank you.
mindset-nya, bukan kegiatan hemat-nya, bukan habit hemat-nya, tapi mindset-nya itu ya memang mindset mahal, miskin. Jadi mentalnya yang mental 142. Betulnya kandel. Karena dengan kita mengeluarkan uang ya, mendistribusikan uang tanpa kita berpikir, tanpa kita hitung, tanpa kita mikir berapa banyak, berapa besar dan segala macam. Ketika kita bisa mentransfer itu ke padahal 24 ya, betulnya kesana bagian-bagiannya ya. Tapi belum bu. Semakin banyak. Jadi mungkin kalau sudah mulai cilik kok. Karena masih kecil coba sini sih. Apa ini? Apa salah itu? Tapi di aplikasi segitu sih. Belum gak bu. Cilik ya. Singkan dulu kan ya. Coba sih. Begini. Kudunya 26, kudunya pesona pesona bagian-bagian janine sekitar 3 bulan kok. Hah? Orang enak 3 bulan sih? 3 bulan sih enggak. Iya kok. Tapi waktu periksa itu sama. Ya sekitar itu. Cuma pas kemarin periksa kata dokternya jadi mundur 2 minggu itu. Tapi nek umpamanya 26 kayaknya urung. Karena ya mainnya lupa kali. Masalahnya nek 26 juga setinggi pusat paling. Paling enggak setinggi pusat. Terus ininya lho. Berat besarnya janin kan. Besar janin itu kudu kudu. Heeh, wis kudu. Berarti ya mungkin badan kurang ya bisa. Tapi dokter orang mau waktu wis ya. Waktu kemarin sih ngomong katanya berat badannya aku ya, terus jadinya bukan jadinya masih jadi. Iya, aku ya. Jenengan miki berat badannya piro? 29. Bukan jenengan, jejeknya yang kurang. Ya terus kata dokternya, HPL-nya jadi mundur 2 minggu. Kalau mundur 2 minggu ya mungkin. Malah mundur 1 bulan juga mungkin. Karena janinnya masih kecil. Tidak sesuai dengan umur kehamilan kalau 26 minggu enggak. Aku mengatakan enggak. 24. Di aplikasi iya 6 24 ya berarti 6 bulan bener kan? Mikinya ngomongnya Pira? 24 ya Sami kan? Oke, jadi kalau besaran janinnya itu belum menunjukkan kalau hamil 6 bulan masih kecil. Saya waktu terakhir kemarin bulan Juli. Tapi di rumah tidak punya obat. Juni apa? Juli ya. Agustus. Di sini Juni mbak. Ini bukan Juli. HP-nya. Juli. Ini Juli. Geleng-geleng Juli cari bu. Juli. Ya. Ini berdasarkan di buku saya lihat itu bulan 6 atau Juni. Bulan 7 ternyata. Juli. Nek Juli. Juli masih men. Juli udah enggak. Juli masih men, Juli. Juli udah enggak. Agustus terakhir Juni itu. Terakhir Juni. Juni masih men, berarti Juli sudah enggak. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Desember bener. Salah ngitung kan. Geleng-geleng nah. Enggak bener, Bu. Juli aku udah ngomong. Hah? Bener? Juni apa Juli, Kes? Juli aku udah ngomong. Juli sudah enggak men. Berarti terakhir M Juni. Juli sudah enggak men. Ini rumah jangan di sana. Anu, obat orang. Vitamin itu. Vitamin apa? Folamil. Dari mana? Beli di apotek.
masalahnya ini jajan kok periksa mana periksa menentukan berat jenis janinnya. Iya kadang aku periksa juga gitu beda-beda. Umur kehamilan kan tergantung saat jenengan terakhir menstruasi. Iya itu terakhir. Coba diinget-inget lagi. Ya. Aku ini karena bisa jadi jenengan salah ngelihat Juli apa Juli nih. Gitu. Aku udah nggak men. Juli sudah nggak men. Berarti kamu mbak siapa jenenge? Mbak Ismi, kita video boleh ya? Tos dulu tos ke saudara. Nah, aku tidak memaksakan kehendak mau di video ya mau tak video enggak ya enggak. Coba lah belum viral kayak spiral. Anak pertama ya. Berat janin itu ya enggak gede banget. Masih normal 28 minggu ya. 24 cm 19 on. Ini semua lah. Kadang kalau
Tuhan. Ya ada. Nah itu berarti hal itu dikarenakan psikologinya yang lagi tidak nyaman. Benar? Ada kan? Ada. Buang itu. Buat apa sih dipikirin? Biar alam yang mengatur, biar Allah yang pamanengan, biar Allah yang menghakimi umpamanya lah. Semua di kereta itu, yang penting urus dirimu sendiri, urus bayi mudah. Sambil bersyukur, aku sudah diberi kepercayaan, aku masih hidup, diberi hidup. Syukuri itu aja, gak usah mikirnya macam-macam. Banyak makan sayur itu. Iya, makan sayur.